kecelakaan lalu lintas terjadi di Seidadap Jalan Lintas Sumatera yang melibatkan bus penumpang Medan Jaya dengan truk pengangkut pupuk. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat sang supir bus yang mengantuk dan mengakibatkan bus penumpang tersebut menabrak truk pengangkut pupuk hingga mengalami rusak berat di bagian depan dan menelan 3 orang korban yang menderita luka-luka. Menurut Kepala Pos Lalu Lintas Simpang Kawat Aibtu Arsip Sipahutar dan berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan berawal saat bus penumpang melaju kencang dari arah Rantau Parapat menuju Medan. Karena mengantuk, sang supir bus mengambil jalur kanan dan langsung menabrak bagian samping truk pengangkut pupuk dari arah yang berlawanan. Pasca kecelakaan, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi bus untuk menghindari kemacetan panjang. Sehingga terjadi itu kecelakaan. Duga sementara dari keterangan ngantuk atau gimana? Ya mungkin untuk sementara keterangan dari penumpang tadi di belakang itu katanya mengantuk. Ada berapa yang korban luka? Korban luka cuma 3, cuma luka-luka ringan. Ya. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.